Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kuliner Lapar. Sekarang gue berada di Jalan Rawasari nih. Rawasari, depannya ada Prima Fresh Market. Nah, di sampingnya itu kita ada yang jual soto kikil sapi nih. Soto kikil sapi. Ini abang-abangnya nih. Ya. Abang kantong. Ini buka dari jam berapa nih Bang, kalau boleh tahu nih kita? Jam 9, Bang. Jam 9, sampai jam? Sampai jam 4. Jam 4? Iya. Buka setiap hari tuh, nggak ada libur? Minggu paling kita libur. Minggu, minggu libur. Padahal minggu bukan lagi rame-rame ya Bang? Sepi. Oh, sepi? Iya. Oh, berarti yang makan sini rata orang kerja ya? Iya, kerja. Oh, kerja. Ini sehari bisa berapa nih Bang, mangkok Bang? Kita tulang aja sampai 30 kilo. 30. Tulang. Ini tulang ini 30 kilo nih. Oh. Kalau mangkok enggak bisa ngitung kok. Bisa ngitung, Bang. 50 mah ada. Lebih. 50 lebih. Ini lebih. Tulangnya nih. Boleh dipegang enggak, Bang? Boleh, dong. Nih tulangnya. Jadi kayak tulang sendi sapi ya, Bang ya? Iya. Diambil apa ini, Bang? Pinggirnya namanya? Kayak urat-urat ya? Urat-uratnya. Uratnya. Nah, ini deh nih. Jadi satu porsi harganya berapa, Bang? 15. 15. Pakai nasi 20. Pakai nasi 20. Iya, pakai tulang. Ini pakai tulang 25. Ini di, lokasinya di Jalan Rawasari berapa nih Bang? Rawasari Selatan. Ya. Ini buka, di mulai buka dari tahun berapa nih Bang? 90. 92. Berarti yang punya Haji berarti udah nih? Iya udah. Haji. Ya, almarhum. Udah almarhum. Ini dari nenek moyang lah ini. Udah lama banget di soto. Ini kuahnya boleh dilihat Bang? Boleh. Kuahnya kuah santan ya? Iya, kuah santannya. Kuah santan. Boleh diaduk-aduk gak? Hmm. Saya lihat. Nah, ini dia kuahnya nih. Mirip hampir sama kayak soto Betawi. Iya. Ya, pakai emping juga kan? Ini empingnya nih. Emping pakai kentang. Kentang, tomat tuh. Cuma isiannya kan kalau soto Betawi dia daging ya, Bang? Iya. Kalau ini pakai apa? Urat. Tulang. Ini tulang gini sehari 30 kilo. Nyarinya di mana, Bang? Jadi tulang daging. Itu ada ini ada. Ada yang khusus? Ada dikirim. Oh, dikirim ya. 40 kalau hari-hari biasa 40 kilo. 40 kilo. Ini kentang udah mau habis tuh. Iya, ya, udah habis. Bentar lagi juga. Bentar lagi. Berarti masih sisa tulang enggak apa-apa itu? Enggak apa-apa. Ada sisa. Taruh di freezer. Taruh di freezer ya. Ya ini freezer. Ngerebusnya sampai empuk begini gimana, Bang? Lama. 4 jam. 4 oh. Jam. Rebus tulangnya 4 jam nih. Ya. Pantesan empuk ya. Ini dari dulu menunya ini aja. Iya. Dari awal. Dari awal. Ini kalau di aplikasi online udah ada belum? Belum. Belum bikin, Bang. Kenapa tuh? Karena udah cukup aja. Iya. Udah cukup gimana? Dari. Daripada antar. Ini dengan abang siapa nih? Hah? Abang siapa namanya? Bang Opik. Bang Opik yang itu. Abang Fikri. Fikri. Iya. Nah. Lama. Jadi isinya apa jenis soto kikil sapinya? Isinya cuma kentang. Kentang. Tomat. Tomat. Ini nih. Jatuhnya ya, urat apa? Urat ada. Sumsum ada cuma lagi kosong. Oh, kalau yang di atas ini apa nih Bang? Tulangnya itu yang belum dikerik. Tulangnya ya. Nanti dikerik diambil. Juga nah ini dagingnya. Dagingnya. Satu porsi tanpa nasi berapa nih Bang? Satu porsi tanpa nasi 20 Bang. Pakai nasi berapa? Jadi ciri khas kalau soto kikil sapi sini pakai ini ya Bang? Iya, isiannya. Kalau pakai tulang bisa, tapi beda lagi harganya. Kalau pakai tulang berapa tuh? 25. 25. Ya. Berarti udah tulangnya udah ada daging-dagingnya juga ya? Iya. Jatuhnya ya kikil ya Bapak gimana sih, Bang? Iya kayak kikil. Kikil. Urat. 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 Benar enggak? Berarti kalau pakai nasi 20. 20. Tanpa nasi 18. 15. 15. Kuahnya santan apa bening nih? Santan. Santan. Jadi kayak mirip kayak soto Betawi Bang ya? Iya, gitu.
Cuma isiannya tuh kayak beda. Desainnya aja beda ya. Kentang, tomat sama kaki yang garlic crisp. Semuanya enggak ada. Iya. Kita coba nih sotonya nih. Karena dia tahun 90. Mirip kayak soto Betawi. Cuma isian aja beda. Dia pakai kayak kikil ukuran. Oh, beda. Kalau soto Betawi ini dia santannya lebih gurih ya. Kalau yang sate kikil ini dia lebih cenderung ke asam segar gitu. Pakai sambal, pakai kecap. Makanan ini. Dagingnya melimpah banget. Cabangnya udah jualan dari tahun 90. Makasih ya. Pulang ini. Jadi dia tuh dapat tulangnya tulang kayak sendi, kayak ada urat-urat gitu.